Pembacaan doa disilakan. Mohon izin. Kesempatan pagi hari ini doa akan menjadi bagi rangkaian hari ulang tahun suasana yang hikmat ini. Semoga acara ini kami bertugas. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, lindungilah kami dari semua berbagai musibah, mara bahaya dan bala bencana. Mudahkan segala urusan kami, berikan keberkahan pada kehidupan kami agar kami bisa selalu fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam presentation untuk pasos kali ini dalam rangkaian acara apa nih? Kegiatan bakti sosial dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Kopaskat ke-75 dalam bentuk kepedulian sosial kepedulian kami pada masyarakat sekeliling kami dan kegiatan lain yang berlambat bagi masyarakat di lingkungan kami. Nah, kami inginkan lingkungan kami juga jadi lebih merasa terbantu, merasa mendapat manfaat dengan keberadaan kami. Harapan kami akan sedikit meringankan sulit-sulitan pada masyarakat. Untuk paket sendiri berapa paket yang dibagikan? Paket total 3.000. Nanti kita bagi di beberapa titik. Jadi mulai dari kegiatan di panti asuhan, ada juga di masyarakat setempat, termasuk juga ada di beberapa titik daerah latihan yang kami harapkan kegiatan tersebut merupakan manfaat keberadaan kami di wilayah tersebut. Selain bakti sosial dan ini ada rangkaian kegiatan apa lagi untuk hari HUT Kopaskat ini? Kegiatan ulang tahun ini ada beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya upacara HUT di tanggal 17, juga adanya ajang sana dengan para purnawirawan yang memang menitik beratkan pada hubungan pada silaturahmi kepada para purnawirawan Kopaskat. Karena sejatinya kami ada hari ini karena jerih payah dan pengorbanan beliau-beliau pada saat. Apa harapan di hari ulang tahun Kopaskat itu? Diharapkan di tahun ke-75 ini kami makin dewasa, makin profesional, makin cintai rakyat dan siap mendukung kebutuhan NKRI. Terima kasih. Warga, semuanya warga yang akan dudukkan yang sekarang sudah lagi. Bu, dengan ibu siapa, Bu? Ibu Sulis. Ibu siapa? Sulis. Bu Sulis, dari mana? Warga mana, Bu? Sukamenak. Sukamenak, dengan giat pembagian sembako ini gimana, Bu? Alhamdulillah. Gimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah.